Tapi sekarang kamu banyak banget yang kenal, padahal kamu udah lama konten juga kan sebetulnya? Udah lama, cuma emang nggak yang setiap hari gitu, emang mut-mutan ya. Awalnya pandemi. Awalnya pandemi kan kita nggak boleh kemana-mana tuh. Terus sementara mamaku Betawi yang kayak, perempuan bangunnya siang mulu gitu-gitu lah. Terus akhirnya aku mencoba create gitu, dan banyak yang kayak, ah sama, ternyata bukan mamaku doang, relate semuanya, relate. Terus pas aku bikin konten lagi, relate semua orang jadi suka, semua orang jadi ngeh kayak, ini bukannya Lenong dulu ya gitu akhirnya. Jadi dulu sebelumnya sudah jadi Lenong juga? Iya, aku Lenong. Nah, awal kali itu kayak gimana sih awalnya? Awalnya tuh aku masuk Sanggar Ananda, terus dari Sanggar itu bikin program namanya Lenong Dadakan gitu. Satu episode doang di situ tadinya. Rezeki aku juga, produsernya suka, langsung kayak, aku mau dia tapi setiap saat ada gitu. Nah dari situ akhirnya, Kak Adik juga mempercayakan aku buat di acara-acara dia selanjutnya. Tapi emang kamu tuh selucu ini emang dari dulu atau gimana sih gokilnya tuh? Gak tahu ya aku ya, emang. Nah ini yang kayak aku gak tahu apakah ini faktor aku, keberuntungan aku. Nah kayak misalkan sama Kenzi yang kemarin juga, aku juga gak tahu ya apa kalian didatengin langsung sama Trust 7, aku siapa? Makanya aku kaget. Jadi kamu sekarang tau gak, banyak banget yang meminta kamu bareng-bareng sama senior-senior lawak kayak Mare. Amin, gitu. Secinta itu dengan kamu, kamu pernah expect gak sih bakal sebesarin sekarang? Enggak, aku gak se-expect itu, dan aku sangat-sangat respect dan aku menghormatin banget sama senior-senior kayak Om Andre, Ibu Ayu, terus yang kayak dilapor Pak itu, Kakak Wendy, semuanya tuh bener-bener sangat amat welcome banget ke aku, yang kayak aku juga, aku anak baru mungkin ya gitu. Hai Umi semuanya, jadi akunya juga gak ada ngedrop atau takut duluan, ngedown duluan, enggak, mereka juga ngerangkul akunya. Tapi kan image kamu tuh bilang pecicilan, itu emang udah dari kecil atau kayak gimana sih, emang dibuangin kayak gitu? Kalau dari kecil pecicilannya iya, cuma makin lama makin gede udah malu ya, udah takut di Instagramin sama orang tiba-tiba. Jadi kalau aslinya enggak, aku diem. Aku pendiam, aku sensitif, aku pang nangis tuh. Aku iya, gak ada yang tahu ya. Ya aku kasih tahu. Iya udah, sumpah.